anda ni marah. Anda marah tak? Halo, kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Bapak di sana tu penyamun, abang-abang di sini tu penyanga. Nampaknya marah. Tidak. Kenapa anda menggeletar? Marah? Tidak. Anda menikah dengan Adinda ialah semata-mata untuk membalas dendam terhadap ayahanda. Ayahanda marah lagi tak? Tidak. Mungkinkah Gripen E akan mengalahkan pesaing yang lain untuk memenangi tender tersebut? Disebabkan kecanggihannya, pemerhati mengatakan pesawat Gripen E merupakan pesawat MRCA bukan halimunan non-steel yang terbaik di dalam kelasnya. Satu pencapaian yang membanggakan untuk subgroup dan negara Sweden yang hanya mempunyai 10 juta orang penduduk. Pada ketika ini, pesawat pejuang Gripen E merupakan varian pesawat keluaran syarikat Sweden Subgroup yang paling moden dan paling berkeupayaan berbanding varian A, B ataupun C dan D. Disebabkan kecanggihannya, pemerhati mengatakan pesawat Gripen E merupakan pesawat MRCA bukan halimunan yang terbaik. Hanya tentera udara Brazil dan tentera udara Sweden sendiri yang menggunakan pesawat Gripen E. Brazil telah memesan sejumlah 36 pesawat pejuang 36 Gripen E F untuk satu tempat duduk, F untuk dua tempat duduk, dengan empat buah pesawat Gripen terbaru itu telah pun dipasang di kemudahan sub di São Paulo, Brazil untuk diserahkan kepada tentera udara negara itu. Pesawat prototip pertama Gripen E telah melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2017 dan hanya 4 tahun selepas itu pelanggan eksportnya yang pertama iaitu Brazil sudah bersedia untuk menggunakannya. Walaupun reka bentuknya adalah sama dengan varian-varian Gripen A, B, C dan D, tetapi sebenarnya apa yang terkandung di dalam pesawat Gripen E itu adalah amat berbeza di dalam beberapa aspek. Sekaligus ianya dijadikan lebih berbahaya. Di antara perbezaan utama antara Gripen E dengan varian-variannya yang terdahulu adalah daripada segi enjinnya, iaitu General Electric F414 GE39E. Yang lebih berkuasa berbanding enjin GE-F404 yang digunakan oleh varian pesawatnya yang terdahulu. Pesawat pejuang Gripen E kini boleh berada di udara lebih lama dan jarak operasinya juga adalah lebih jauh. Disebabkan enjinnya yang lebih berkuasa dengan 22,000 pound tujahan, maka berat dan saiz pesawat Gripen E juga bertambah berbanding varian A, B, C ataupun D. Pesawat Gripen E dengan enjin yang lebih powerful kini mampu membawa pelbagai senjata, sensor dan juga kelengkapan lain. Pesawat Gripen E ini berkemampuan membawa lebih banyak senjata dengan varian terkini. Pesawat itu memiliki 10 hardpoint berbanding hanya 8 hardpoint pada varian pesawat-pesawat yang terdahulu. Sebuah pesawat Gripen E boleh membawa sehingga 7 buah peluru berpandu udara ke udara Beyond Visual Range Meteor yang dibangunkan oleh firma pertahanan MBDA. Dikatakan sebagai peluru berpandu udara ke udara terbaik di dunia dan digunakan oleh pesawat-pesawat seperti Eurofighter Typhoon dan Dassault Rafale. Peluru berpandu udara ke udara BVR Meteor yang memiliki kelajuan lebih daripada 4 Mach mampu menembak jatuh sasaran udaranya lebih daripada 100 km jauhnya. Bagi radarnya pula, Gripen E dilengkapi dengan radar ES-05 Raven Active Electronically Scan Array ESA yang dibangunkan oleh syarikat Leonardo. Pesawat ini juga dilengkapi sensor infrared search track IRST Leonardo Skywalk G, electronic warfare system EWS yang baru serta missile approach warning system MAWS MAWS. Jika dilihat berkenaan saingan tender fleet LCA-TDM ini, ianya agak sedikit menghairankan kerana pesawat-pesawat seperti Sub Gripen, Kai FA-50 Block 20 dan MiG-35 daripada Rossomoron Export sebenarnya telah memiliki dan hampir memiliki keupayaan pesawat MRCA berbanding fleet LCA. Tetapi nampaknya semua itu hanya tertulis di atas kertas pertahanan dan persenjataan sahaja. Matlamat utama mereka adalah untuk menjadi sebahagian daripada ahli keluarga pesawat TDM. Adakah Sub Gripen bakal memenangi tender ini dan sekaligus mengenepikan FA-50 Block 20, MiG-35 dan pesaing yang lain? Sama-sama kita nantikan pemenang utama manakah yang bakal mengisi kekosongan tempat pesawat Hawk milik TDM yang bakal direhatkan. Memang agak pening untuk kita memilih, tetapi bagi admin, QDM lebih berpengalaman dan mengetahui apa yang terbaik untuk menepati kehendak dan juga doktrin pertahanan udara negara kita. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau percadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan dan kemajuan channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.